Guruku idamanku. Oke guys, balik lagi bersama gue Seno Bagaskoro. Dan seperti biasa, kita bakal reaction-reaction video TikTok lagi ya guys ya. Apakah hari ini seperti biasa kita akan menemukan video yang unik, menghibur, lucu, dan akan membuat kita tertawa? Gak tahu ya guys ya. Pokoknya kita langsung ke TikTok dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung aja ke video yang pertama. Servis motor. Iya sih, konsepnya nyervis. Servis. Bangsat. Maksudnya servis motor itu ya bersihin karburator, bersihin injeksi. Ini kenapa jadi servis voli anjing? Bener sih konsepnya bener servis. Cuma enggak kayak gini, Bang anjir. Duh. Next. Pantesan pas baru lahir nangis, ternyata kehidupan ke depan emang sekejam itu. Terus dibalas pas masih dalam kandungan, bayi itu diperlihatkan kehidupan dari awal lahir. Terus ditanya sama malaikat 77 kali, setelah melihat semua hal dalam hidupmu, pilih dilahirin atau enggak. Gue yakin meski saat lahir nangis, pasti ada satu part dalam hidup yang membuat lu yakin bahwa lahir ke dunia ini. Berarti ada di kehidupan kita yang membuat kita yakin kalau kita minta dilahirin. Kayaknya itu momen paling bahagia sih. Tapi nggak tahu sih, entah itu perjodohan atau nggak pas lu nikah atau nggak pas lu dapet kerjaan atau kenapa lah, pokoknya ada satu part di dalam hidup lu yang membuat kita yes untuk lahir. Oh, ini kodok yang ini ya, yang biasa di sawah-sawah itu kan? Gue belum pernah lihat langsung sih, walaupun rumah gue di kampung, cuma gue belum pernah lihat langsung kodok kayak gini. Oh gitu ya? Kenapa jadi berantem, bangsa? Kenapa jadi berantem, anjir? Ini masalah apa anjir? Keras-kerasan gitu? Keras-kerasan suara atau gimana? Kok bisa jadi berantem gitu? Coba kita cek kolom komentarnya. Kayaknya mungkin keras-kerasan suara ya? Seumur hidup baru lihat begini rupanya. Tuh kan ada yang malah belum lihat. Lu ngikutin omongan gua lah, suka-suka gua lah, akhirnya mereka do mekanik. Bisa. Bangsat diterjemahin nying. Next. Apalagi nih, Ilham, aku boleh jujur gak sama kamu? Jujur kenapa, Kayla? Aku tuh sebenarnya suka sama kamu udah lama sih, tapi ya masa aku yang ngomong duluan? Tapi aku sekarang udah lega. Kayla, aku tuh juga suka sama kamu dari dulu, tapi aku takut mau ngungkapinnya. Aku bahagia banget, Kayla. Anjay, ditembak duluan ya sama cewek. Ya sorry, prank, gabut aku, maaf ya. Kayla ini anaknya kayak apa sih? Gue pengen lihat bangsa. Sumpah nih, dari kemarin cewek-cewek kok pada jahat semua sih ke cowok, anjir. Apa udah kebalik dunia ini ya? Astaga. Untuk para gadis yang ingin menikah tapi takut malam pertama, menikah dengan psikopat supaya langsung ke malam terakhir. Menikah sama psikopat sama aja lu bunuh diri, bang. Innalillahi, semoga ayah tenang di alam sana. Turut berduka cita ya Zahra, kamu harus ikhlas. Gak usah sok peduli, gak usah chat gua udah punya pacar. Gua emang gak punya pacar. Itu kan, kenapa ya cewek-cewek sekarang tuh kejahat-jahat semua, ya ampun.
udah dibilang cowok itu kamu lemah, sekarang itu cowok kamu lemah udah kembali pas sekarang anjir. Next. Guruku idamanku. Bangsat. Itu bawa balok kayu bangke. Itu bawa balok kayu. Gimana kelas gak langsung sunyi anjir. Lu apa, rame dikit melayang itu balok. Tolong tadi ini pasti gue killer ini namanya anjir. Serem. Next. Hukuman bagi anak yang belajar mulu sampai lupa bergaul. Push terus, push. Enggak usah pura-pura main game deh. Papa tahu kamu lagi belajar kan? Di sekolah belajar, habis itu bimbel. Di rumah kamu masih belajar lagi. Maaf, Pa. Nih, Papa beliin PS5. Buku kamu Papa sita dulu. Anak tetangga udah Papa suruh kesini tuh. Gaul, Gih. Maha. Anjir. Biasanya orang tuh nyuruh kita belajar ya. Ini malah nyuruh kita main, anjir. Saking kebanyakan yang belajar. Ini gak mungkin sih, ini gak mungkin. Sumpah ini gak mungkin, guys. Upin Ipin. Buset, serem banget ini. Buset, dark ini, anjir. Ini malah kayak habis ngisep darah anjir. Ini Upin-Ipinnya lagi ngisep darah. Astaga. Jadi anak-anak malah takut sumpah nih kayak gini. Malah takut asli. Coba kita cek kolom komentarnya. Pasti setuju sama gue semua ini. Ganti hitam putih lagunya Arjuna Beta bang. Akatsuki aja. Oh. Oh ini coba yang di ini ya. Oh ini lebih serem nih kayaknya nih. Maksud makin serem. Bangke makin serem anjir. Ini nggak ada bocah-bocah TK mau main kesini anjir, nggak bakal. Emang 10 tahun lagi akan kubalas bocilnya. Baru gue dipegang rumah sakit. Apa lo? Anjing liat bocil nangis ketawa anjing. Pas banget kenalan Spiderman. Oke guys, sekian dulu video dari gua dan besok masih kita reaction TikTok lagi dan ketemu lagi di video-video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.